Ngapain, Pan? Musir hujan, Pak. Oh, hujan itu. Lagi nungguin siapa sih? Ayo, Teng Teng, wow. Jam 12.30 ya, mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahi Ting Nisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terupdate, teranyar mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini masih dalam rangka yang sangat luar biasa, dimana di sini Ayu Ting Ting dan juga tim Prodis melakukan siaran langsung secara live di Senayan. Dan antusias para penonton sangat luar biasa untuk Ayu Ting Ting yang sangat cantik, humoris dan juga aduhai. Sebelum kesana, di sini kita akan melihat dulu nih sekilas mengenai kegiatan Ayu Ting Ting sebelum melakukan live brownies hari ini. Ayu Ting Ting belajar bahasa Korea. Sir langsung dari Instastory Ayu Ting Ting udah mulai ketemu sama yang keriting ya teh. Ayu Ting Ting tulis Edu Hakyo, dimana di sini Edu Hakyo merupakan salah satu belajar Korea yang sangat ciawik dan yahut. Bagi sama semua yang ingin ikutani belajar bahasa Korea, yuk langsung aja deh ikutan sama Ayu Ting Ting di Edu Hakyo yang pastinya aduhai pastinya lancar berbahasa Korea. Jelasnya. Yang keenam. Selanjutnya juga di sini masih berada dalam lingkaran keluarga Ayu Ting Ting. Tibanya di sini adik dari Ayu Ting Ting, Shiva, masih dalam perawatan dokter dan terlihat di sini janinnya sehat dan alhamdulillah baik-baik saja. Dan siangnya di sini juga menuliskan alhamdulillah hari ini pulang, terima kasih dokter Renita, RSU Bunda Margonda dan juga dokter Mawar. Nanda Farijal, semoga bayinya sehat, selalu sehat, mungil, tulis dokter Mawar. Semoga bayi dalam kandungan Shiva baik-baik saja. Alangkah bahagianya ya keluarga dari Ayah Rojak nih, sebentar lagi punya cucu kedua nih, wah wah wah. Tak bisa dibayangkan nih betapa bahagianya mereka karena akan kedatangan cucu keduanya. Selanjutnya di sini ada Ivan Gunawan yang lagi ketar-ketir nih berdoa semoga acara Miss Grand Internasionalnya berjalan dengan lancar. Tenang aja, Miss Grand Internasional gak bakal hujan, katanya ada aku yang pindahin hujannya. Hahaha, ada-ada aja ya bagi Ivan Gunawan. Semoga acara semuanya lancar berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah hanya itu, di sini juga ada informasi dari Direktur Nawar TV. Di mana di sini MGI akan diselenggarakan di stasiun Nawar TV nih. Wah, semuanya sudah berkumpul di Jakarta. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Mimi doakan Ayu, Ivan dan semuanya berjalan dengan lancar nih semua kerjaannya dan dilancarkan semua rezekinya. Amin ya robbal alamin. Iya sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama Mega Bintang dan juga tim Lapor Pak yang super yahut dan ciamik hari ini. Pastinya mantap, super mantap ada di Senayan. Wah wah, semangat selalu untuk semuanya. Semoga acaranya hari ini berjalan lancar nih, hari pertama ya Brownies TV dan juga Lapor Pak malam hari ini. Wow, semangat deh semuanya. Dan acara hari ini berjalan dengan wah luar biasa. Lihat saja antusias dari para penonton menunggu Ayu Ting Ting. Pemirsa, sehat selalu untuk Ayu. Amin ya rabbal alamin. Doa Mimi menyertai sahabat semua di rumah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nungguin siapa sih? Ayu Ting Ting, wow. Jam 12.30 ya, mana suaranya? Lagi nungguin siapa sih?
Ayo Teng Teng Wow. Jam 12.30 ya. Mana suaranya? Aji gue merinding loh. Merinding loh ini loh. Dadah lapor pada. Kayaknya kamu harus duet sama aku deh biar makin naik lagi suaranya. Ada drop. Tuh, ngapain sih dia? Tuh. Ngapain, Pan? Masih hujan, Pak. Hujan itu dia parah. Tawa. Masih hujan, Pak. Hujan itu dia parah. Tawa. Me blood so violently, thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Gue merinding loh ini loh. Dadah lapor pada.